Annyeong Jinggu, welcome to my first makeup vlog. Dan perkenalin, nama aku Jaslyn Anastasia. Hari ini aku mau bikin tutorial makeup dan juga unboxing dengan barang yang aku dapat dari Holika Holika X Pico. Oke, jadi sekarang kita buka aja ya. Ah, gak sabar nih apa aja isinya. Dan ini lucu banget packingannya, warnanya merah, ada gambarnya nih, Pico. Jadi di sini aku dapat banyak banget barang-barang dari Holika Holika, dan aku dapat nih cardnya apa aja yang aku dapetin dari Holika Holika. Ada juga nih ini suratnya. Jadi di sini ada ini glow cushion guys, dan packingannya ini lucu banget kayak kardus susu gitu. Dan di sini ada blusher yang nomor 3. Yang nomor 3. Lucu banget. Ini yang tadi glow cushion-nya. Terus juga ada shadow palette yang nomor 1. Juga ada ini nih, luminizer. Terus juga ada bun puff. Terus juga ada jelly mask shade. Nah, ini terakhir ada juga tint balm yang warna orange. Wah, aku gak sabar banget buat bisa bikin tutorial makeupnya. Oke guys, kita langsung aja ya buka satu-satu barang-barang yang aku dapat dari Holika Holika X Pico. Yang pertama aku mau buka yang ini nih, yang glow cushion. Wow, ternyata warnanya juga merah guys. Dan ini ada glow cushion-nya di sini. Oke, langsung aja. Jadi guys, ini menurutku bentuknya lucu banget, lihat. Lucu banget kan? Ini ada puff-nya itu bentuknya kayak gini, terus ada gambarnya Pico juga. Ah, lucu banget. Dan langsung aja di sini compact-nya, dan ini masih kosong, jadi ntar kita masukin ke dalam sini. Yuk kita masukin. Kita beralih ke blushernya. Oke. Jadi kita tinggal buka aja sealnya. Oke, aku langsung buka yang blushernya ya. Harum kayak permen nih guys. Teksturnya kayak gini, glossy gitu, kayak jelly. Dan coba aku aplikasikan ya ke tangan. Ini kita harus mengambilnya berulang kali guys, supaya warnanya keluar dan sesuai yang kalian mau. Kayak gini. Dan teksturnya tuh glossy banget. Oke, yang next yang ini, luminizer. Oke, langsung aja buka. Yang ini baunya itu lebih kayak permen karet sih guys, enak banget. Coba aku aplikasikan juga, dan teksturnya itu sama kayak yang blusher tadi. Wow, ini keluar banget, glossy banget, highlightnya bagus banget. Aku gak menyangka sih guys, ini baru pertama kali aku nyoba pakein Holika Holika, dan ternyata warnanya itu bagus banget dan pigmented banget.
Okay, nextnya aku mau tahu nih shadow palette-nya. Coba kita buka. Ini lucu banget dan apa covernya itu juga gambarnya Peko guys. Tada! Di sini warnanya bagus banget. Bagus-bagus banget. Warnanya ini cocok banget untuk daily makeup. Dan juga semuanya ini warna-warna yang aku suka banget. Coba kita aplikasikan. Ini warna yang pertama, terus warna yang kedua. Kayak gini warnanya. Bagus banget kan guys? Kelihatan banget, pigmented banget dan warnanya itu soft tapi ada juga yang warna tuanya. Oke, selanjutnya yang ini nih, Bone Puff. Coba kita buka ya. Lucu banget. Fluffy banget. Dan di sini lucu banget karena ada gambar Pekonya juga. Wow. Lucu banget. Kayak squishy, guys. Terus yang kedua dari terakhir nih, yang Tin Bomb-nya. Aku mau tahu ini bagus atau enggak. Bagus enggak ya? Bagus banget guys, warnanya keluar banget, ini pigmented banget dan aku suka banget warnanya, nggak terlalu tua dan juga nggak terlalu muda. Wow, aku nggak nyangka ternyata Holika ini bagus banget. Oke, ini yang terakhir Jelly Masjid, tapi aku nggak buka sekarang ya. Kalau misalnya aku buka sekarang dan belum aku aplikasikan, pasti udah kering. Jadi nanti aku bakal pakai sebelum tidur. Oke, jadi habis ini aku bakal bikin makeup tutorialnya. Jadi keep on watching my channel. Thank you Holika Holika telah memberikan barang-barang yang bagus banget dan aku suka banget. Thank you. Sarangnya.